Udang tiga rasa. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Udang. Bahan-bahan untuk membuat udang tiga rasa cukup mudah, guys. Kalau korang boleh tengok dekat depan ni, okey, yang ni sos tiram, sos tomato, yang ni sos cili, minyak ikan, kat sini udang, lepas tu bahan-bahan dia timun, ni carrot, lepas tu dekat bawah ni ada bawang putih, halia, cili, nak bagi pedas, nenas, bawang Holland, tomato, serai dan juga daun limau purut. Untuk udang, kita akan goreng dengan tepung jagung bagi dia rangup-rangup, and then kita akan curah dengan kuah tiga rasa. Next step, jom kita potong-potong. Untuk cili padi, tak kisah you all nak letak berapa, ikut tahap kepedasan yang you all suka. Bergantunglah, kalau you all nak letak pedas, you all letak lebih. Putih kita potong-potong. Bawang putih ni kalau boleh kita potong nipis-nipis lah. Nak senang biasa tekan. Tekan, lepas tu baru cincang. Okay, lepas tu kita cincang, guys. Macam ni. Untuk halia pula, kita akan potong panjang-panjang. Dia tak kisah sebenarnya you all nak potong macam mana, bergantung selera dan kreativiti you all. Bahan seterusnya saya akan potong adalah bawang Holland, tung dadu, sama je, guys. Ini. Untuk batang serai, saya akan ambil bahagian yang muda saja. Kita hiris-hiris je, guys. Untuk daun limau purut, kita akan ambil daun saja. Untuk bahagian urat dia kita akan buanglah, sebab bahagian urat tu akan memberi rasa pahit. Okay, ni bahagian uratnya. Bahagian urat ni kita buang. So, inilah bahan yang kita perlukan untuk menumis. Bawang Holland, halia, cili, bawang putih, serai dan juga daun limau. Okay, di sini saya hanya mengambil kulit luar saja. Okay, yang bahagian biji-biji ni kita tak nak. Kita belah empat dan kita buang. Kita buang. Okay, macam ni. Potong dadu. Sama je macam biasa. Kita akan potong dadu. Beginilah rupa timun yang kita nak. Tomato ni kita akan potong dadu, tapi kita akan ambil hanya kulit luar saja. Isi dalam ni kita tak ambil. Okay, kita akan buang. Kita akan buang isi dalam ni. Sama je. Kita akan potong dadu. Untuk carrot, lobak merah, kita akan potong memanjang. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk nenas, kita potong segitiga. Kita akan buang tengah dia. Ini tengah dia. So, kita potong segitiga. Inilah rupa dia. Segitiga. Alhamdulillah, semua bahan telah siap disediakan. Kita tadi dah potong, dah hiris. Inilah hasil dia. You all boleh tengok. Sini tomato, timun, nenas dan juga carrot. Untuk bahan tumisan, kita ada halia, cili, bawang putih, serai, bawang Holland dan juga daun limau purut. So, semua bahan ni kita akan combine dan kita akan goreng udang bersama tepung jagung. Saya dah tak sabar untuk memakan udang tiga rasa. Seterusnya adalah kita nak goreng udang dahulu, guys. Mula-mula kita ambil tepung jagung, kita masukkan. Tepung jagung ni berfungsi untuk merangupkan udang tu lah. Bila kita goreng, dia akan memberi kerangupan. Garam dalam satu cubit atau sebati. Okey, kacau. Okey, bila dah siap, kita akan ambil udang dan kita akan masukkan ke dalam kita punya tepung tadi. Gaul sebati. Biar udang tu tersaluti dengan
tepung jagung. So ni dah boleh lah kita goreng. Untuk menggoreng macam biasa, kita akan tunggu minyak panas. Nak tahu minyak panas, kita akan masukkan sedikit tepung. Okey, maknanya dia minyak dah panas. Kita akan goreng udang tu sehingga rangup, guys. Alhamdulillah, guys, udang kita dah masak dan kita boleh angkat udang kita. So kalau dekat rumah korang nak buat udang goreng tepung, macam itulah caranya. So lepas ni kita akan buat kuah tiga rasa pula. Okey guys, minyak tadi kita dah kurangkan. Kita pakai minyak yang sama untuk menumis, kerana apabila minyak yang sama, dia akan memberi flavor daripada udang yang kita goreng tu lebih. Bahan-bahan ni semua kita akan tumis. Yang tadi kita dah potong tu kita masukkan je semua, guys. Kita tumis bahan ni dahulu sehingga naik bau, baru kita masukkan sos-sos yang kita gunakan lah untuk memasak tiga rasa ini. Yang ni sos tomato, anggaran dalam 2 sudu. Jadi kita boleh masukkan sos cili, anggaran dalam 3 sudu. Sos tiram ni anggaran dalam 2 sudu, macam tu lah. Sos ikan ni dalam 1 sudu. Ini kita boleh tumis. Bismillahirrahmanirrahim. Bahan seterusnya adalah kita masukkan segala bahan-bahan yang kita dah potong seperti carrot, tomato, timun dan juga nenas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan je, guys. Kacang-kacang. Tambah air. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan rasa sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup segala rasa. So, kalau korang nak tambah perasa, tak pun korang nak tambah garam ke gula pun boleh, guys, eh. Jangan risau. Untuk final step adalah kita akan masuk kita punya udang. Macam tu je dah. So kita akan gaul sebatik. Dah siap, guys, kita punya udang tiga rasa. So korang boleh try lah kat rumah. Lepas ni kita hidang and then kita makan. Alhamdulillah, guys, hasil kita berempas pulas dekat dapur. Inilah hasil dia. Nampak? Korang nampak tak? Udang tiga rasa, guys. Ni nampak? So korang bolehlah cuba resepi ni dekat rumah. Cukup simple, guys. Cuma perlukan kesabaran lah untuk korang memotong bahan-bahan yang diperlukan. So selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, share video ni. Bye-bye, jumpa lagi. Ciao.